Jasra, ini saya nak tunjukkan cara nak pasang kipas KDK. Jenama KDK ni dia punya kipas special sikit nak cara pemasangan dia. Tak macam kipas-kipas yang biasa tu. Jadi ini adalah kipas siling model model K. Ini model K12V0PBR. Model ni dia kecil sikit. Saiz dia 48. Yang biasa kita pasang dekat rumah kebanyakan model 40, 60 inci. Yang ini adalah model 48 inci yang untuk bilik kecil. Okay. Jadi sebelum tu kita tengok apa barang yang kita dapat bila kita beli kipas ceiling ni. Pertama sekali kita pastikan, okay, ini unit dia. Kita dapat yang ini motor dia. Okay. Pastikan dia punya bearing ni licin. Okay, kita boleh pusing untuk tengok. Okay. Kemudian ini penutup. Penutup ada dua saiz, satu besar, satu kecil. Yang besar ni untuk atas ni. Nanti masa kita pasang, yang kecil ni nanti dekat atas ya. Untuk hook yang belah atas pula. Okay, kemudian ini orang panggil regulator fan. Kena ada satu. Kemudian ini hook dia. Kalau kipas biasa dia lain dia punya hook, tapi kalau KDK dia design dia hook dia macam ni. Okay. Jadi cara pemasangan dia lebih mudah ada hook macam ni. Tapi ada teknik untuk nak memudahkan pemasangan dia tu. Nanti saya tunjukkan. Okay, kemudian ini bilah dia ada 3 batang. Ini kipas 3 batang eh. Jadi macam mana cara nak pasang dia? Sebelum nak pasang, pastikan peralatan yang di peralatan-peralatan yang perlu ada adalah satu plier, test pen, screwdriver. Kebiasaan ni pakai screwdriver mata Philip. Yeah. Kemudian kena ada sepanah hidup yang boleh laras ni, orang panggil sepanah hidup. Okey, kita tak tahu saiz apa yang bol kita nak pakai nak ikat. Tapi kalau kita dah biasa biasa memasang kipas KDK, beli sepanah saiz 13. Memang dah ngam-ngam untuk bol yang pada kipas KDK. Sebab kipas KDK ni pakai satu bol sahaja. Yeah? Atas tak perlu pakai bol. Sebab dia hook dia special ni. Okay? Jadi bol dia hanya satu sahaja. Jadi memang saiz 13. Kalau selalu pasang kipas KDK, beli saiz 13 dah cukup dah. Cantik. Okay, kita mulakan pemasangan. Okay, pertama sebelum memasang tu, kita tengok dulu peraturan dia. Okay, ini ada dibekalkan installation caution. Okay, dia nak peringatkan kita bahawa jangan di-alter dia punya batang ni, shaft ni. Okay, jangan di-alter, jangan dipotong ke, jangan ditebuk-tebuk lubang. Eh. Okay, kemudian nak, jangan dibuang pula dia punya tempat safety switch ni. Sebab safety switch ni dah satu tekan kat sini. Eh. Yang ni ada satu switch. Nanti bila kipas ni anda kata longgar, satu masa nanti bila sampai umurnya kipas ni dah uzur, nanti dia akan longgar. Bila longgar maknanya switch ni tak ditekan oleh yang di atas ni. Okay. Jadi bila dia tak tekan, jadi switch ni kipas ni tak akan boleh on. Okey, itu safety yang ada pada kipas KDK ni. Lepas tu ada yang keduanya, pastikan kabel ni. Dia kabel, satu kabel dekat atas. Yang ini kabel ni, pastikan kabel ni diikat. Bagi negara kita, ikat balik kat hook, patah balik ke bawah. Tapi kalau di Singapore, lain sikit dia punya cara pemasangan dia. Di Singapore, kabel ni yang satu bawah dan satu satu lagi diikatkan ke atas. Yeah, dia atas mount ke atas. Itu peraturan dekat Singapore lah. Peraturan kat Malaysia tak ada macam ni. Itu nota peringatan yang untuk pemasangan ni. Okay. Selain daripada tu, ada beberapa peraturan lain lagi yang kita boleh baca kat sini. Seperti cara pemasangan. Kemudian, apa yang perlu kita buat dekat sini. Okay. Kemudian, apa yang perkara-perkara yang untuk jangan dibuat. Yeah, yang kita perhatian. Contohnya macam ni. Masa pemasang jangan sampai terlanggar. Okey.
Dan ada beberapa perkara lain lagi lah yang boleh kita baca dekat dalam buku panduan ni. Selain daripada tu, kita kena pastikan juga kipas ni dia punya ada jarak dia, lebih kurang kena ada balance dalam lebih kurang dalam 1 meter ya, macam tu. Okey, yang ini warranty card kita kena simpan. Okey, seterusnya macam mana cara nak pasang? Ini kita ketepikan dulu. Untuk mengelakkan cala, biasanya kita gunakan pelapik ni lah. Yang kita keluarkan bila kipas. Pastikan bila kipas tak ada bengkok, tak ada yang pecah. Okey, satu. Dua. Tiga. Okey, kemudian gunakan screwdriver mata Phillips. Kau perhatikan, hanya buka skru yang berwarna putih sahaja, ya. Yeah. Sebab skru yang warna putih ni sahaja yang akan kita ikat bilah kipas ni. Okey, jadi kita buka skru ni. Okey. Letak di sini. Ini jangan dibuang besi ni. Kalau kipas KDK, susah sikit lah kalau kita nak pasang terbalik kadang-kadang. Tapi kalau nak tahu juga, mana satu atas, mana satu bawah, kita kena tengok bentuk bilah dia ni. Kalau bilah tu rata, kemudian dia ada bengkok. Yang bengkok ni menghala ke bawah. Yang bengkok ni menghala ke bawah. Kita tengok bilah ni, bentuk dia macam mana. Nampak? Macam ni. Jadi yang bengkok ni menghala ke bawah. Sebab memang pernah ada orang terpasang macam ni. Dia boleh terpasang macam ni. Kalau terpasang macam ni, kadang-kadang tak semua. Kalau semua terpasang ke atas, angin tu nanti daripada bawah naik ke atas. Masa pusing nanti, angin daripada bawah dia naik ke atas. Bukan daripada atas dia pergi tekan ke bawah. Okay? Kipas ni sepatutnya, angin daripada atas dia tekan ke bawah. Jadi boleh terbalik. Memang ada orang pasang terbalik. Tak dinafikan sebab saya pernah pergi pasang kat rumah customer, betulkan kipas customer, saya tengok kipas dia terbalik. Kadang-kadang bukan semua terbalik tau. Dua pasang betul, satu terbalik. Saya tak tahulah dia pasang sendiri ke, dia orang yang pasang tu macam mana ke kan. Tapi memang ada kes pasang satu bilah terbalik. Kalau satu bilah terbalik, dua bilah macam ni, dia akan kipas akan bergoyang lah biasanya. Okay? Jadi pastikan pemasangan tu betul. Okey. Satu lagi nak diingatkan, kalau bilik kecil, dah terbeli kipas saiz 60, jangan cuba-cuba nak potong bilah kipas tu. Ukur betul-betul macam mana pun, potong, biasanya mesti tak akan sama dia punya berat. Sebab setiap bilah kipas ni, dah ditimbang beratnya supaya sama berat. Ketiga-tiga bilah ni. Okay. Dia mesti, masa dia production tu, dia akan pastikan timbangannya sama supaya masa pusing dia balance. Sebab apa? Lari berapa gram pun dia akan jadi kipas tu akan bergoyang. Juga semasa kita nak bersihkan pun boleh jadi, contohnya biasalah kalau time-time nak raya orang bersihkan kipas kan, dia akan masa dia nak bersihkan kipas ni dia mungkin terbengkokkan kipas ni. Bila terbengkokkan kipas ni,
pun boleh jadi punca kipas tu bergoyang. Selalu benda ni saya banyak tengok dekat sekolah-sekolah lah. Sebab budak-budak dia rajin cuci kipas. Pertandingan membersih kelas apa semua. Kipas dia orang ni memang tiap kali buat penyelenggaraan, kipas dekat kelas ni biasanya banyak yang menari lah. Sebab apa? Dia dah, budak-budak ni dia tarik daripada bawah kan, kerusi tak cukup tinggi, tak ada tangga apa semua, panjat pakai kerusi je. Jadi dia orang tarik, main tarik je bila kipas tu, masa cuci tu. Jadi bila kipas tu dah terbengkok, nak pula kipas-kipas yang jenama biasa ni, yang bilah dia agak lembut. Ataupun sebabkan faktor umur dah uzur. Okey, jadi semasa pemasangan ni, kena ingat. Jangan terbengkokkan dia, ada tertekan ke apa. Nanti tak balance. Bila tak balance, susah kita nak balancekan dia balik. Okey, bila dah pasang macam ni semua, kita nak masukkan hook ni pula. Batang kipas ni. Okey. Dia pasang macam ni. Bukan macam ni. Pasang macam ni. Pastikan plastik ni kat bawah. Okey. Ini kita pulih dulu. Bagi kemas. Supaya dia tak cucuk jari. Ini besi ni kita keluarkan dulu. Kat sini kita kena gunakan plier. Ingat ya, pin ni jangan hilang. Sebab pin ni ada safety pin. Sekiranya pin ni hilang, masukkan dawai untuk gantikan pin ni. Buatlah macam mana pun supaya pin ni, mana lubang ni masih ada pin. Sebab apa? Kalau anda kata, skru ni longgar, pin ni akan menghalang daripada skru ni terkeluar. Biasanya skru ni, benda bergegar kan? Dia akan bergerak. Kalau tak ada pin ni, dia tak akan menghalang daripada skru ni akan bergerak. Ini adalah faktor keselamatan. Biasanya pada motor pun ada juga pin ni. Dipanggil safety pin ni. Okay. Jadi benda ni akan mengelakkan daripada dia bergerak sekiranya longgar. Longgar daripada, disebabkan oleh faktor masa. Okay. Jadi kita teruskan dengan keluarkan skru ni dulu. Ni ingat ini dekat atas, ini dekat bawah, ini bahagian atas. Dia susunan dia macam ni. Ni pin. Okay. Okey, kita masuk. Kita masukkan macam ni. Okey. Selepas dah masuk macam ni, pastikan mata dia ni mesti masuk dekat luar ni. Jangan masuk dari belah sana, masuk dari sini. Tengok, bezakan sini ada macam terlebih ni. Okey. Pastikan yang plastik ni tekan pada swiss ni. Kemudian masukkan di sini. Okey. Pusing. Masukkan washer yang tak ada pecah ni. Washer besar. Washer kecil. Yang ada macam gap ni. Nombor dua. Kemudian baru masukkan skru. Setiap washer ni ada peranan dia. Jadi pastikan semua washer digunakan. Okay, dah. Kemudian pin ni kita masukkan macam ni. Okay, daripada atas, kemudian kita kembangkan dia. Okey, kembangkan satu pun dah cukup dah. Okey, macam ni. Kita kembangkan. Okey. Kemudian nampak tak ni? Safety cable ni. Safety cable ni masukkan dekat skru yang di sebelah sini. Tengok eh. Sini tak ada. Sini ada satu. Buka pakai skru mata Philip.
Sudah. Kemudian kita masukkan wire ni. Okey, wire warna grey ni adalah wire hidup. Ini adalah wire neutral. Jadi joinkan dia ke biru ni neutral, yang warna brown ni adalah wire hidup. Live. Okey, guna ke test pen. Bongkah penyambung ni dah sedia terbuka dia punya skru, jadi kita tinggal masukkan, pastikan masukkan ke dalam lubang betul-betul wire ni. Nak ikat. Okey, cuba lihat daripada tepi. Dari sini, cuba tengok. Okey, pastikan dia diikat kemas. Okey, kita tarik sikit, tengok terkeluar tak. Kadang-kadang kita tak masuk betul ke dalam tempat yang sepatutnya. Mungkin kita sengitkan termasuk ke tepi plastik, jadi dia tidak diikat oleh skru ni lah. Ini untuk mengelakkan daripada sparking. Kalau longgar, dia akan sparking. Okey, bahagian bawah ni dah settle. Jadi kita ambil penutup ni untuk masukkan sini. Pilih penutup yang besar, kita nak tutup level yang di sini. Okey. Untuk nak masukkan penutup ni, sebab kita perlu buka skru yang di sini. Dan skru yang di atas sini. Beza kedua-dua skru ni, satu ada washer, satu tak ada washer. Okay. Satu ada washer, satu. Yang ada washer ni skru di atas, yang tak ada washer ni skru di bawah. Okey. Yang skru ni nanti dia akan masuk ke sini, yang skru yang tak ada washer. Masukkan begini. Okey, turunkan. Dan pastikan lubang yang tadi tu, yang kita buka tu, dekat mana yang kita masukkan. Okey, dah siap.
bahagian ni jangan lupa masukkan dahulu siap-siap. Dan kita lubutkan dia ke bawah. Skru ni kita masukkan balik. Kat sini untuk elakkan dia hilang. Skru ni nanti kita akan masukkan ke hook macam ni. Kemudian kita akan turunkan ke sini. Itu tujuan skru ni ada washer. Okey. Okey, jadi ini regulator ni akan kita pasang ke dinding. Sebab point dia sudah tersedia, jadi kita akan pasangkan saja untuk gantikan yang lama. Dan hook ni nanti kita akan letakkan dekat hook yang tersedia dekat atas, kemudian kita akan masukkan di sini. Okey, kita akan masuk. Caranya nak masukkan tu ada cara dia. Wire ni kita pegang dahulu, tekan wire ni macam ni. Tekan. Kalau kita tak tekan, nanti nak masuk dia susah. Teknik dia, kita tekan, tekan, tolak, tolak wire ni, tolak dua-dua ni dan kita tekan dia. Tekan, kemudian nanti semasa hook ni sedia dekat, dah tergantung siap-siap, kita just masukkan saja dari sisi macam ni. Okey, macam tu. Itu sebab mudahnya. Sebab apa? Atas tak perlu pakai skru. Jadi kita just naik, benda ni sangkut, kita just masukkan macam ni sahaja. KDK specialnya dia punya hook macam ni. Okey. Jadi kita sekarang nak pergi kepada point nak naikkan kipas pula. Jadi kita pergi ke sana. Okey. Ini kita dah naik dekat bahagian atas ceiling. Jadi kita hook tadi dan ni dah hook dah standby dah. Jadi kita tak perlu nak kerja nak memasang hook. Jadi hook ni kita dah masuk macam ni dulu. Masukkan dulu. Okey. Kita dah masukkan. Nanti kita nak masukkan kaki kipas tadi tu ke sini. Okey. Jadi sekarang ni ini kipasnya. Tadi kan saya dah tunjukkan, okey, kita pegangkan kabel ni. Cuba kita nampak laluan dia. Laluan dia tu kita tengok di sini, kita nampak laluan dia. Sekiranya masa terganggu lagi, kita adjust pakai screwdriver supaya kabel yang ada kat dalam tu tak mengganggu. Kemudian kita masukkan. Saya sengit. Tolak. Dia kena sengitkan cap hook ni dulu. Okey, dah. Macam tu. Teknik dia, kena sengit. Kalau masukkan macam ni tegak, memang takkan boleh masuk. Susah. Takkan kita nak sengitkan macam ni kan? Jadi, kita sengitkan dia punya hook ni. Macam ni, masukkan daripada sisi. Masukkan macam tu. Okey, itu lebih mudah. Okey, dah settle. Pemasangan, kemudian kita just masukkan wire. Okey, pastikan bekalan elektrik tak ada. Kita tengok ini ada wire. Wire kuning. Ini wire. Ini wire satu wire ni. Ini ini wire lampu ni, lampu. Ini wire ini wire kipas. Okey, ini lampu. Ini kipas. Ini wiring ni kita kena pastikan dululah. Okey. Ini kipas. Kita on suih kipas, kita nak tengok betul tak itu wire kipas. Okey, betul. Ini ada suih kipas. Okey, kita tengah. Sepatutnya wiring tak macam ni. Okey. Okey, ni wire kipas. Ini neutral. Okey. Neutral ni looping ke lampu, lampu modified ni. Jadi apa yang kita buat? Adalah kita masukkan wire
wire sini ke tempat kipas dan yang warna biru ni ke neutral. Kemudian ini adalah earth, kita masukkan earth. Okey. Kita joinkan ke situ. Tapi sebelum tu kita kena pastikan ini, yang ini. Selalu orang lupa yang ini. Ini kita masukkan dekat sini. Loopkan pada hook. Ini adalah safety untuk pastikan sekiranya jadi apa-apa, macam contohnya ditiup angin ke apa kan, kipas ni boleh jatuh. Jadi ini adalah safety yang terakhir sebelum dia betul-betul jatuh atas kepala orang. Okay. Kita ikatkan dia macam ni. Okay. Jadi kalau jatuh dia akan terikat terus. Gunakan screwdriver mata Phillips lagi untuk buka. Dan pasang. Okey, untuk masukkan wire ni tadi, saya perlu matikan elektrik untuk keselamatan. Jadi, tak adalah cahaya lampu. Jadi, susah sikit nak buat video. Okey, nanti saya sambung semula selepas saya dah masukkan. Video ni saya akan sambung semula selepas saya dah masukkan. Kabel saya akan tunjukkan yang macam mana sudah dimasukkan. Okey, pause. Okey, sekarang ni kita tengok kat atas tu. Kipas sudah dipasang. Okey, jadi penutup pun dah dipasang naik kat atas. Wiring semua sudah dikemaskan. Dan sekarang kita nak tukar regulator ni. Regulator ni sebenarnya boleh pakai je. Tapi sebabkan kita ada regulator yang baru, kita tukar saja regulator yang lama. Kita keluarkan regulator ni. Pastikan switch telah dimatikan. Jika wiring kipas ni adalah wiring pemasangan yang baru, kita patut uji dia punya arus, dia punya penebat. Tapi kita assume sekarang ni kipas ni asalnya memang sekat rumah ni tak ada masalah, sekat yang berfungsi. Okay, jadi kita tak buat ujian lah. Sekiranya bermasalah baru kita buat buat ujian. Okay. Sebabkan wire lalu dari tepi, kita masuk macam ni, dia akan tersangkut. Okey, kita tengok dia punya arah dia tu macam mana. Kat mana kita nak buat lubang kat tepi ni. Okey, kita nampak kat sini, kita buat lubang kat tepi ni. Okay, kita dah tanda. Kita dah tanda di situ tadi. Lebih kurang di sini ya. Bukan di sini. Gunakan gunting. Buat besar sikit tak apa. Okey. Kena gunakan plier untuk nak
Kopek dia. Okey, settle. Settle lubang untuk laluan wayar ni. Daripada sisi. Okey. Okey, dah masuk dah. Kalau tak ada lubang tu, kita tak buat lubang tu, nanti dia terjongkit. Okay, sekarang ni dah settle yang ni. Dan kita masukkan balik skru. Sekiranya kita menggunakan kipas remote, jenis remote control yang tak ada regulator, yang mananya semua wayar ni kita perlu bypass, kita mana sentuh direct macam ni, kita ikat pakai bolt, tutup. Tutuplah pakai pakai apa-apa penutup, macam beli satu box kosong ke. Ataupun boleh kalau macam ni dia lalu casing kan, ini adalah wiring tambahan, lalu casing, kita sorokkan dia dalam casing ni. Ikat, mana sambungkan secara betul, gunakan teknik sambungan yang betul. Ikat pakai penebat, boleh sorok dalam ni. Kalau dalam ni nak pakai bongkah penyambung, agak tidak sesuai lah. Sebab kecil dia punya casing. Dan sebenarnya bongkah penyambung tu tak sesuai untuk join dekat tengah-tengah. Okey, dah kemas dah sambungan. Jadi kita tengok sebenarnya KDK ni dengan Panasonic ni sama saja design dia. Adik-beradik. Okey. Kalau macam ni kita pusingkan dia sebab kita wayar daripada atas. Pusingkan. Kita tengok ini current masuk dan ini adalah current keluar. Ini current masuk, ini current keluar. Okey. Jadi kita kena check dulu dengan gunakan test pair masa tu current masuk. Okey, ini yang ini adalah current masuk. Lampu menyala kan? Ni adalah current masuk. Okay, jadi tadi kita dah tentukan yang wayar di sini adalah current masuk. Yang ini kalau tersalah kikan apa pun masih menyala lagi. Masih boleh kipas boleh berpusing lagi. Sebabkan dia degil, kita pakai. Wayar ni kadang-kadang kalau kembang, dia mulalah tersangkut dekat blok tu. Okey, dah kemas. Dah ikat kemas. Sini kita cek, sini kita cek. Tak ada apa-apa longgar. Cuba tarik. Okey, kalau makna tak keluar tu kemaslah tu. Okay, jadi yang ni masukkan dari atas. Sarungkan ni lubang ni dekat sini kat sini. Ini jangan terbalik tau. Ini nampak ada anak panah kan? Kalau kadang-kadang orang boleh pasang terbalik. Pasang ni nak kena buka. Ini ada anak panah panduan dia. Okey, selepas dah masuk sini kita boleh kan. Kalau nak lebih kemas, sebabkan sini nampak tak ada sangkut dengan wire. Sebab apa kita, bila kita tekan rapat, dia tersangkut dengan wire dekat sini. Jadi kena tanda. Tanda. Dan kita kena potong sikit di bahagian sini.
Potong sikit saja. Masih tak kena. Okey. Ya, kita masukkan skru. Okey, mulakan dengan kosong. Onkan switch. Mesti tak on. Okey, kemudian kita letakkan satu. Tengok kipas. Mesti ia berpusing perlahan. Kemudian kita tambahkan lagi kelajuan. 5. Dan dia sepatutnya pusing lagi. Okey. Nampak goyang-goyang sikit tu adalah benda normal. Beri baru pun mesti ada goyang sikit. Tapi dia bukanlah goyang teruk. Eh, ini goyang daripada kilang. Okay, jadi itu saja, doktor, pemasangan kipas KDK. Terima kasih.